dan Al Hasan dari Sumaroh radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak tergadaikan dengan akikah yang disembelihkan pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberikan nama. Hadis riwayat Al Ahmad 2722, At-Tirmidzi 1605, dan ini dinilai sahih oleh Al Albani. Mari kita doakan anak ini supaya menjadi anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Yang taat beribadah. Amin ya Robbal. Sekarang saya minta ibunya menggendong. Ibunya nggak ada di sini, Pak Ustadz. Moga-moga aja habis ini dia langsung rebut anaknya. Dan mereka berdua sama si Natasha itu juga ketiban lampu. Istri saya telah meninggalkan rumah dan menelantarkan anak saya. Saya yang mengurus anak saya sendiri. Waduh, tega banget ya istrinya. Kok ada ya seorang ibu kayak gitu? Tega yang ninggalin anak kandungnya sendiri. Maka dari itu, izinkan Pak Ustadz, yang menggendong anak saya adalah orang terdekat saya, yang selalu membantu anak saya. Siapa yang udah kasih tahu dia soal ini? Maaf, Pak Ustadz. Semua yang hadir di sini. Ibu bayi ini masih ada. Saya ibu dari bayi ini. Dan saya juga istrinya Mas Dimas. Walaupun saya pergi dari rumah ini, itu karena suatu alasan. Dan saya sedikitpun gak pernah melantarkan anak saya. Jadi saya berhak untuk ada di sini. Lisa, sekarang juga kamu pergi dari sini. Kamu gak diundang sama aku. Kamu gak diharapkan, Lisa. Enggak, Mas. Aku ibunya Fadil. Aku yang melahirkan dia. Jadi aku berhak untuk ada di akikahnya Fadil. Aisyah, kamu berani-beraninya merusak acara sakral anak aku. Sayang. Sekarang juga kamu pergi. Fadil nangis. Dia kaya-kaya sama aku. Aku gak apa segan-segan ngelakuin sesuatu sama kamu, Mas.
mungkin aku gendong Fadil. Aisyah, apa mami? Aku bukan Fadil. Aku yang gak gendong dia, bukan Natasha. Fadimah, karena ibunya sudah di sini, silakan bayinya digendong sama ibunya. Sekarang silakan untuk acara potong rambut. Aku juga gak mau diselamatin sama Mas Dimas. Sayang. Iya Mas. Tolong ambil anak saya. Tahan diri aku, jangan sampai aku emosi. Ingat kata yang Setia. Aku gak boleh bikin masalah sebelum 6 bulan lewat. Supaya pengacara bisa rebut Fadil lagi. Sini. Tolong hafalkan wajah perempuan ini ya. Baik, Pak. Jangan sampai dia masuk ke rumah saya lagi.
kalau sampai dia masuk rumah saya lagi, kalian saya pecat. Paham? Paham, Pak.